Lanjut lagi dulur. Kali ini yang datang jatuh rambut. Entah ini mereknya apa juga kurang tahu. Kata yang punya rusaknya tiap kali ini digerak-gerakkan. Sambung enggak, sambung enggak gitu. Jadi mati hidup, mati hidup. Wah. Kalau dari tulisannya design by from Hwan Kor Seoul Korea. Oke. Ada tombol 4. Tah, lainnya belum dicoba. Kita coba tancapkan dulu. Memang kebanyakan kalau model gini yang sering area ini, area sini soalnya muter-muter itu, jadi dia gampang aus. Kalau ndak mau benahi ya terpaksa sini dikasih tali ya. Tekan lur ini biar dia lepas. Harus hati-hati, ada per sama kabel. Yang kecil-kecil kita pakai upeng kecil dulu. Wih, lari. Nah, ini yang sering dikeranakan, yang sini aus. Jadi longgar dia. Oke. Kita potong saja di sini. Ada kabel 2 biji di sini. Sambil nunggu panasnya solder, kita lepas dulu yang ini. Oke, kita lepas dulu nih. Enggak mau lepas dia. Kenceng lur. Lamaan potong saja. Juga potong saja. Nah.
aktornya. Gandangnya ini. Kita buang saja. Kasih lem selongsong biar enggak konslet. Mana korek? Oke, sudah di selomot korek, sip, mending tinggal atur ini. Oke. Oke, tutup baut tulang. Kanan kiri yang kenceng, soalnya buat pegangan kabel ini. Kita coba tes lagi. Langsung mau dia. Oke. Tidak seperti tadi. Oke, kita kembali. Pasang per. Jangan sampai kelupaan. Setelah itu kita pasang ini. Ini tinggal di baut. Oke. Tinggal kasih tutupnya. Oke. Coba kita on. Oke. Sudah tidak mati-mati lagi. Oke, aman. Itu saja lur triknya buat mencari trouble-nya. Apa ini? Cadok rambut. Oke, sekian. Matur suwun.